Hai guys, balik lagi bersama channel Ajita di sini. Ya, terima kasih yang sampai hari ini masih mensupport dan terus mengikuti perjalanan dari channel Ajita. Hari ini kami kembali lagi untuk berpetualang sejenak ke puncak-puncak yang ada di satu desa yang agak cukup jauh dari metropolitan. Hari ini saya bersama dengan ibu-ibu yang kebetulan dari pasar. Kebetulan hari ini juga adalah hari pasar. Saya akan bersama dengan mereka dan bagaimana keseruan perjalanan kami. Ya, mantap. Tetap ikuti perjalanan kami dan menyaksikan bagaimana keseruan-keseruan. Dan kebetulan juga nanti di atas gunung ada beberapa item kegiatan. Karena kebetulan yang saya ikuti hari ini adalah kegiatan dari mahasiswa setempat yang ada di ikuti terus perjalanan kami. Terima kasih dan tetap enjoy dan santai duduk manis untuk menonton video kami. Terima kasih. Ya sudah setengah perjalanan, tapi cuaca sepertinya lagi mendung, jadi kita lagi harap-harap cemas karena tidak ada persiapan untuk anti hujannya, jadi ya kita tetap lanjutkan perjalanan ya, tapi juga pemandangannya yang cukup luar biasa di tengah tempatnya hutan rimbun dan keseruan bersama ibu mendengarkan cerita-cerita mereka. Tetap ikuti perjalanan kami.
perlu kami sampaikan bahwa satu-satunya akses jalan untuk sampai di desa tersebut yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 ya, cuma ini menjadi urat nadi bagi orang yang pulang pergi, baik itu ke pasar dan lain-lainnya. Dan juga tidak semua kendaraan bisa melalui akses jalan ini, seperti yang kita lihat sekarang itu. Meskipun sudah hujannya berhenti, tapi lumpur dan genangan di jalan itu masih sangat sulit untuk dilalui oleh kendaraan, apalagi terutama roda 2. Dan sebagian jalanan juga sebenarnya sudah mulai dibetonisasi, bisa saja meskipun semuanya belum semuanya utuh atau tersambung. Jadi kondisi seperti ini menjadi sangat labil bagi orang yang belum pernah, atau mungkin orang baru yang masuk di kampung ini. Tapi bagi ibu-ibu, atau mungkin sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini, jadi mari kita tetap ikuti dan nikmati perjalanannya untuk tetap sampai di tujuan kita. Let's go. Dari kejauhan di depan sudah terlihat tujuan dari perjalanan kita, tinggal mungkin beberapa menit lagi kita akan sampai di tujuan dan mengikuti kegiatan-kegiatan dan aktivitas masyarakat, terutama nantinya ada lomba yang akan dilangsungkan sebagaimana yang saya sebut di awal tadi. Jadi semoga kita sampai di tujuan dengan selamat semuanya, tanpa kendala apapun yang berarti. Let's go! Thank you.
di sebelah kanan saya atau di sekeliling kita beberapa bagian dari area pegunungan itu sebagian masyarakat sudah mulai aktivitas bertanam. Kita lihat ini beberapa lokasi itu sudah digarap. Memang sistem daripada pertanian di daerah ini adalah sistem istilah yang mungkin bergiliran, jadi ada waktu tertentu dari pihak tertentu juga keluarga yang giliran atau waktunya lagi untuk waktu bertanam. Nah, sebagian lagi ini adalah sungai yang ditutup jembatan yang atas kendaraan. Sebagian lagi ini yang belum terjamah itu mungkin masih menunggu lahan tersebut. Sebenarnya semua ini adalah sawah pada dasarnya. Misalnya kadang tidak serentak dimulai tugas tapi kawan-kawan bisa lihat teman-temannya sangat luar biasa, bisa memanjakan mata di tengah lelahnya penat perjalanan yang cukup panjang. Kalau kita hitung sebenarnya keseluruhannya sudah hampir lebih dari 1 jam, tapi itu membayar semua rasa lelah dari perjalanan dengan pemandangan yang sangat indah. Alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi. Kali ini saya bertemu dengan kawan lama. Kita sama-sama ke rumah Bapak Kepala Desa. Dan kami ucapkan banyak terima kasih tadi kepada kendaraan, kepada bapaknya yang sudah sangat baik untuk memberi tumpangan kepada saya. Sekarang kami lagi di rumahnya Bapak Kepala Desa untuk beristirahat sejenak, persiapkan dan mengikuti beberapa item kegiatan dan menikmati dinginnya malam di sini dengan segelas kopi dan cerita bercengkrama dengan beberapa teman-teman panitia sebelum besok kita menuju ke lokasi kegiatan dan mengikuti aktivitas keseruan yang ada di sana.
pondok pimpinan saya memimpin Kecamatan Lembang. Ya. Jadi marilah kita bersama-sama menjadikan puji syukur kepada Malang Melintang berapa kecamatan. Letta itu selalu saya dengar. Artinya namanya viral sekali Letta. Bahkan banyak orang yang mengaku orang Letta, Bu. Subhana karotil. Letta Dasmul. Ala Rasulia. Iqbal. Salam buat Letta. Ya. Agenda pagi hari ini nampaknya hujan, guys, tapi itu tidak menghalangi untuk beraktivitas di pagi hari ini. Agenda saya selanjutnya untuk kali ini adalah mengunjungi beberapa destinasi atau situs bersejarah yang ada di kampung ini, dan menurut informasi dari masyarakat bahwa ini belum sama sekali tersentuh dan dievaluasi ataupun diteliti oleh pihak terkait, apa itu baik benda purbakala dan semacamnya. Jadi saya penasaran dan hari ini saya ingin mengikuti ataupun melihat situs-situs tersebut. Okay, let's go. Thank you.
pemanasan santai ya. Yeay, bakaran. Setelah berkeliling dan menunggu hujan reda, saya lanjutkan untuk mengikuti lagi aktivitas lomba kali ini. Tim Padesa berhadapan dengan teman-teman panitia. Jadi mari terus kita menikmati dan mengikuti acara dari teman-teman yang diadakan di atas puncak gunung, di atas ketinggian 1300 meter di atas permukaan laut. Let's go bro. Lanjutkan guys, hari ini saya akan menyaksikan atau mengikuti perlombaan sepak takraw di atas puncak. Meskipun jauh dari kata profesionalitas, tapi cukup kita nikmati keseruan dan keindahan pemandangannya. Let's go. Keterbatasan dan kekurangan sarana dan prasarana, baik itu dari alat maupun perhatian pemerintah pusat mungkin, tapi saya tetap enjoy dan menikmati dan ikut bergembira sebagaimana mereka tidak terlalu peduli dengan kekurangan prasarana tersebut. Intinya kebahagiaan dan keceriaan mereka yang menjadi faktor utama dari kegiatan ini. Let's go guys, kita yang bosan-bosannya untuk tetap mengikuti channel Ajita. Let's go bro.
pelosok ke pelosok saya berjalan dan ingin memastikan bahwa kebahagiaan dari anak-anak dan generasi muda tidak begitu terpengaruh dengan carut marut politik yang ada di perkotaan, dan desa adalah benteng terakhir dari sebuah kemajuan dan keberlangsungan suatu bangsa. Saya melihat bahwa anak-anak muda ini tidak terlalu terpengaruh dengan keadaan yang mereka hadapi, dan mereka tetap enjoy menikmati segala keterbatasan dan segala bentuk kemiskinan yang terjadi kepada mereka. Sesuai yang teman-teman sudah lihat dari perjalanan, itu betul-betul menguras tenaga, tapi ketika kita sampai di sini terbayarkan dengan tawa dan keceriaan dari anak-anak pelosok ini, anak-anak negeri kita ini, dan sekaligus pemandangan yang sangat langka, kegiatan yang diadakan di atas ketinggian 1300 meter di atas permukaan laut. Dan saya berkeyakinan bahwa bagaimanapun kondisi politik dan permainan para elit-elit kekuasaan, sepanjang di desa-desa di pelosok masih ada kebahagiaan, tentu kita sebagai anak bangsa masih bisa survive dan bertahan meskipun kondisi politik dan keadaan negara yang terjadi sebagaimana yang kita saksikan saat ini. Olehnya itu, jangan pernah berputus asa dan sesekali berjalan-jalanlah ke pelosok, ke negeri-negeri dan daerah-daerah yang terpencil. Kawan-kawan akan melihat dan menikmati bagaimana mereka tidak pernah berputus asa dari keadaan yang kita hadapi sekarang. Let's go bro.
Yeah.
Thank you.
Bondol kelima kali melakukan servis. Siapa yang dipimpin gerakan? Ada apa yang dipimpin
untuk selalu bapak kehadiran dan melakukan untuk kalian pertandingan. Baik, coba dilakukan. Ambil mudah tadi tangan turun enam. Masih nak berkembali ke pertandingan. Aduh, rosak tadi juga kesukaan kali ini terjun daripada kalau bakal tentunya kita saksikan. Masih mampu dikembalikan kalau sana. Baik keram. Balas. 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 Bunga bangsa terhimpun, berbunga bangsa.
Thank you.